Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya akan menerangkan tentang sambungan. Sambungan satu sisi yang saya terangkan. Jadi ini adalah FY, yaitu mutu laleh. Kemudian ini mutu ultimate. Ini adalah mutu baut. Ini adalah diameter baut dan ini adalah toleransinya. Baik, karena ini ada gaya yang berlawanan arah, yaitu dengan sebesar gaya sebesar 20 ton, maka kita menghitung AB 0,25 kali pi kali diameter baut kuadrat. Kemudian juga AG, agros yaitu dari tebal pelat ya dikalikan lebarnya. Kemudian ada A efektif karena dia berkurang. Jadi ada pengurangan dua baut sehingga AG-nya akan berkurang. AG dikurangi 2 kali diameter baut ditambah toleransi, kemudian dikalikan tebalnya. Kemudian M adalah jumlah bidang yang tergesek, ini satu. Kemudian apabila dratnya berada di luar bidang geser, maka ya, R-nya 0,5. Tapi kalau terkena geser dratnya, maka dia 0,4. Jadi, sementara kita hitung dulu apakah platnya itu leleh. Ya. Ini 0,9 kali AG kali FY. Kemudian, apakah dia retak? 0,75 kali AE kali FU. Nah, kemudian sekarang bautnya. Apakah bautnya kapasitasnya per bautnya itu oke? Kita tinjau. Ya. Kita memakai rumus. Ya, rumusnya ini saya taruh sini supaya cepat, yaitu 0,75 kali R1, misalnya dia terkena nah geser, kali mutu baut, kemudian kali jumlah bidang geser, kemudian kali A baut. Ini setara dengan 4,98 ton. Jadi kita bagi 10 jadi kilo, kita bagi 1000 jadi ton. Nah, kemudian tumpu juga begitu. Kita ambil di sini supaya cepat. Nah, adalah 0,75 kali 2,4 kali diameter baut ya, kali mutu baut ya, karena ini yang dilihat permukaan, sorry, kali mutu plat ya, kali mutu plat ya. Nah, kali tebal ya, maaf tadi kurang. 0,75 kali 2,4 kali diameter baut, kemudian dikalikan tebal plat ya, kemudian dikalikan mutu plat ya. Nah,
kita ambil ya, ini per baut ya, kita ambil yang terkecil, jadi kali 4 ya, karena ada 4. Ada 4 kali yang minimal antara ini dan ini. Nah, ini kita beri if gitu ya. If ini kurang dari ya, kurang dari ini, maka katakan kurang dari, kalau tidak katakan lebih dari. Ya, ternyata dia kurang dari. Atau kalau ini oke atau redesign ya. Kita taruh di bawahnya sini aja. Apabila ini kurang lebih dari maka oke ya, jika tidak maka kita ulangi gitu ya misalnya. Ini ya. Nah, berarti kita ulangi perhitungannya. Ada yang enggak oke, berarti dia kurang tebal ya. Atau kurang besar. Misalnya 19. Kita lihat oke enggak? Masih ulangi baut 22. Masih ulangi baut 25. Ya. Yeah. Nih. Sebentar. Nah, seperti itu. Jadi 4 kali yang minimal pun masih kurang ya. Berarti harus kita besarkan ya diameternya. Diameternya, oh ini ya diameternya, bukan tebal plat tadi, diameternya. Diameternya kita buat 19. Kita lihat, nah ini sudah oke ya. Ini tetap 16 saja. Nah, ini sudah oke. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.